Gubernur Jambi El Haris Selasa pagi meninjau langsung jembatan ambruk di Desa Tamiai, Kabupaten Kerinci. Akibat hujan deras yang menyebabkan banjir yang melanda kabupaten tersebut. Ambruknya jembatan tersebut membuat jalur Bangko Kerinci sungai penuh dan sebaliknya lumpuh total. Bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menjadi keprihatinan Gubernur Jambi El Haris. Ia pun dengan sigap dan cepat tanggap begitu mendapat kabar amblasnya jembatan di Kecamatan Tamiai, Kerinci. Amblasnya jembatan itu mengakibatkan arus lalu lintas Bangko Kerinci terputus. El Haris dengan cepat memerintahkan untuk membangun jembatan darurat. Ini dilakukan untuk segera memulihkan arus lalu lintas. Saat meninjau kondisi jembatan itu, Gubernur El Haris didampingi PJ Bupati Kerinci Asraf. Pada hari ini saya dengan Bupati Kerinci melihat langsung kondisi jembatan yang putus di Tamiai ini, dan dua hari terakhir ini Kerinci Sungai Penuh sangat luar sekali bencana banjir dan longsor tentunya. Nah, kita berharap supaya arus lalu lintas Kerinci Jambi lancar semuanya, maka ini kita percepat prosesnya, nanti kita minta bantu PLTA untuk menangani, percepat proses membuat sementara waktu darurat ya, jadi kita akan buat nanti ada darurat untuk agar arus lalu lintas tetap baik nanti yang menuju ke arah Bangko dan Jambi. Respon cepat El Haris ini dilakukan demi masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh dalam hal menjaga pasokan makanan dan BBM tetap terjaga dan lancar. El Haris juga berharap kondisi banjir ini segera surut, sembari juga berharap curah hujan tidak terus bertambah. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.